Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain amma ba. Untuk kita pastikan Allah memberkati dan merahmati perjumpaan dan perbincangan kita pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. So, balik daripada saya rasmikan program tu, lepas tu dia orang hantar video. Habis ada dah. So, jadi saya tengok tu, kemudian saya cakap dengan Zaidi, hubungi Abel lah untuk kita jumpa, senang. Biar lebih baik kita bersemuka. Kebetulan pun pagi ni saya free sikit, jadi saya pergilah. Cuma lepas daripada ni ada ni, saya dapat berita kata ada dua orang anak yatim yang saya nak pergi ziarah lah. Jadi pokok pangkal ni sekarang ni tu, sekarang kita sama. Kita sama ni dalam konteks nak jadi manusia yang terbaik. Nabi sebut khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang paling banyak bagi manfaat kepada orang lain. Bukan nak tunggu dia jadi menteri agama, nak jadi perdana menteri. Maknanya kan, yang duduk si bawah-bawah ni pun kan pun boleh jadi manusia yang terbaik. Kriteria dia bukan jawatan tu yang nak menjadikan orang tu orang yang terbaik. Kriteria dia jelas. Orang yang paling banyak bantu orang lain, paling banyak beri manfaat kepada orang lain, dia itulah orang yang terbaik. Jadi macam saya ni, dan saya ajak rakan-rakan ketua agensi ni, yang ni penting ni. Kan? Penting ni macam mana kita ni, bukan berdasarkan jawatan, kita boleh bantu seramai manusia, kan? Termasuklah semalam saya beritahu ni, Ben. Terusan saya kata, saya beritahu dengan budak-budak ni, kata, Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang menghidupkan satu nyawa ni tu, Tazan, dia menghidupkan, Allah kata hidupkan satu nyawa. Saya kata anak-anak, bayangkanlah kalau dapat selamatkan mak, ayah, kebetulan kita ada kat situ, selamatkan dia, Allah dah kata macam kita selamatkan dia tu. Tu ni, kan? Jadi sebab tu lah saya ingat dalam konteks apa ni, apa yang Abel buat, Tok Asai buat, Wan Sofi dengan Syazwan. Dengan Wan sama matlamat dia. Maknanya macam Facebook tadi tu, kalau tak keluar, tak bantu orang lain, kita rasa tak tenang, kan? Jadi yang kita ni semua kata buat, tumpu sekarang kan, tumpu pada orang bawah. Macam mana nak bantu rakyat bawahan, orang yang susah ni, kan? Untuk kita bantu dalam kehidupan, especially dalam jangkaan ekonomi. Jadi sebab tu saya kata yang ini tanggungjawab kita lah semua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah suruh kita semua, saya, Tok Asal, Nabil apa semua kan, Jefozi, Mawi, dan untuk kita laksanakan amanah kita. Ini amanah kita yang besar, amanah kita pada rakyat, dan amanah kita pada pemimpin kita, amanah kita, banyak amanah yang kita pegang. Jadi dalam konteks itulah, sebab tu saya kata saya jumpa Abel hari ni, macam ni kita nak tengok. Sebab Mawib, kita bertanggungjawab untuk memasarkan dan pastikan orang-orang yang kaya ni untuk bayar zakat. That's our part, kita bertanggungjawab kita orang. Kemudian tanggungjawab kita juga untuk agihkan. Jadi untuk Mawib buat agihan mungkin limited, kan? Macam sebut lah, rakyat ramai, mungkin ada yang tak sampai ke bawah. Jadi sebab tu hubungan antara Mawib pada saya dan NGO-NGO ni penting. Sebab NGO yang turun ke bawah ni, dia go to the on the ground, tengok, cari orang, macam Abel kata, cari orang betul, jumpa orang. Cuma shortcoming dia punya kekurangan dia, tak ada apa yang nak bagi tu. Orang dah boleh jumpa dah, kita dah semangat nak bantu. Tapi kita ada kekangan kewangan, kan, bahannya nak bagi apa semua. Jadi sebab itulah Tuhan saya kata, Allah sebut cantik yang sebut dalam Quran, kan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Kenapa Allah wajibkan zakat ni? Supaya kekayaan ni dia tidak boleh dula. Maksudnya dia tidak boleh berlegah bainal aghniya minkum, di kalangan orang-orang yang kaya saja. Ayat ni PM duk sebut kata, macam mana nak pastikan supaya getaran ni balik turun sampai ke bawah.
Kan? Dia tidak berlegar sekitar situ saja. What is happening now? That's right. So atas dasar itulah tu saya kata kerjasama ni penting. Kerjasama ni pentinglah. Ya, yeah? Antara mawib kita agihkan sebab saya percaya bila duit zakat ni sampai betul kepada orang yang perlukan di bawah, keyakinan tu akan timbul. Mawib pusat zakat, kita bukan sekadar nak pasti korang bayar zakat. Isu dia sekarang ialah bila kita buat ni Ustaz, bila kita buat kutipan, kan macam mana nak pastikan, kan Israq ni dia jejak Ustaz, dia turun ke bawah cari Ustaz-Ustaz kita, Ustaz liu kita ni lah, kan? Jadi tengok macam mana kita boleh ni kan untuk turun dan pastikan agihan tu sampai. Sebab bila bila agihan tu sampai, kan, dia akan membina keyakinan lagi orang yang mungkin dia nak bayar tu, tak sian eh, dia nak bayar tapi dia keyakinan tu tak ada, sampai ke tak sampai ke tak sampai. Jadi sekarang ni saya sebut kepada mawib, macam mana kita nak pastikan agihan ni benar-benar sampai. Dan dalam konteks tu lah Allah sebut ta'awanu alal birri, kena kerjasama. Maksudnya nak kita nak berjaya, nak nak sampai kepada matlamat ni, nak bantu orang susah, dia tak boleh kerja in silo. Mawib tak boleh buat secara in silo, kan? We have to cooperate each other, we have to assist each other untuk pastikan matlamat seramai mungkin orang yang susah dan sukar ini di wilayah persekutuan ni dapat bantuan. Jadi mawib ada bahan dia. Boleh nampak? Kita ada bahan dia dan kita perlukan NGO macam Ben ni untuk bantu, untuk sampaikan bahan-bahan ni kepada orang yang perlukan tadi. Itulah sebab saya turun kat sini, kita jumpa. Cuma of course lah Ben, dalam masa yang sama kan tu, dalam masa yang sama, selain daripada nak agih ni, Mawib juga akan akan diaudit. Itu dalam mana-mana organisasi pun ada auditing. Ya, kan? Duit keluar ni sebab ni duit ni ini amanah ni. Ni amanah. Satu sen pun kan amanah daripada ni. Ada amanah yang kita kita nampak. Dan tak tak boleh nak siunang-winang ni sebab duit zakat yang diberikan ni, kan, bila diserahkan kepada mana-mana NGO, dia mesti ada ada laporan dia. Sebab at the end of the day, mawib kita yang akan akan jawab benda tu. Jadi dalam dalam konteks tu lah Ben, kita kita jumpa hari ni dan kita bina rangkaian ni untuk beb tubuhan ni untuk untuk konsofia, untuk kita macam mana cari jalan dan untuk kita kita bantu. Dan saya rasa kejayaan kita, dan kita sebut banyak di mawib macam Facebook tadi tu, kita bukan sekadar nak bagi ni tu, kita nak pastikan mawib, nak pastikan supaya mereka ni boleh keluar daripada kepompong kemiskinan. Ya, kita tak nak ni bagi one off saja macam tu, kan, kan kita nak bagi bagi apa kita bagi dengan kail sekali. So dia ni boleh bekerja. That's a scheme yang ada dalam 30 scheme yang yang lebih ada 30 scheme bantuan yang bawah yang ada pada pada mawib ni yang yang dah di, diserahkan. Dan falsafah dia ialah bukan sekadar nak bagi macam tu saja, macam mana kita nak pastikan supaya dia orang ni boleh keluar daripada kepompong. Sebab dengan skim-skim yang yang ada. Jadi saya ingat macam itulah kan. Kita kumpul pada ini dan kita doa Allah bagi kekuatan lah pada kita semua untuk jaga amanah ini, untuk bantu seramai orang-orang miskin yang di wilayah persekutuan ini yang ada. Dan kita pastikan hasrat daripada pembayar-pembayar zakat ni kita tak hampakan. Sebab ini amanah yang diorang berikan kepada mawib yang perlu kita laksan. Dan saya dah sebut kan, mawib tak mampu nak buat ni secara in silo. Saya selalu tekan ni pada GVC ni, nak kena tekan ni amanah ni. Kita ni diletak pada 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 position kedudukan amanah, nak kena jaga sebab dia punya punya tanggungjawab kita depan Allah SWT tu sangat besar. Yang ada dekat PPZ, yang ada dekat mawib, kepimpinan, CEO lah, Haji Fauzi, timbalan tu semua, kita ada semua ada tanggungjawab.